Alhamdulillah. Siapa namanya? Kelas berapa? Apa kira-kira cita-cita yang nanti mau jadi apa? Jadi guru. Jadi guru. Masya Allah. Masih ada? Masih ada. Udah nggak ada. Orang tua sudah meninggal, tapi tetap semangat kan? Jadi banyak tokoh-tokoh nasional kita, pertama junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika lahir sudah tidak ada lagi ayahnya, tapi menjadi pilihan Allah di muka bumi ini. Jadi kalaupun ayah sudah tidak ada lagi dan itu sudah takdir, insya Allah kita semua yang hadir di sini adalah orang tua dari anak-anak Indonesia. Siap menjadi orang tua anak-anak Indonesia? Jadi orang tua kita ini yang hadir sebagai orang tua, walaupun sudah tidak ada, tapi insya Allah tokoh-tokoh PKS yang ada di DPRI tetap memikirkan anak-anak Indonesia. Semangat semuanya, semangat menjadi guru, insya Allah. Senang banget ya dikasih paket sama Gus. Alhamdulillah. Nah, yang lain di belakang. Sini ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor pertama angka 4. 2 9 8. Bagaimana rasanya terima hadiah? Insya Allah motornya berkah digunakan untuk kebahagiaan rumah tangga, insya Allah. Buat apa nantinya motor rencananya? Buat usaha apa? Ya, guru. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan kebahagiaan di hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kita mengadakan sebuah expo yang namanya Salim Ekonomi Expo 2022. Salim ini sebetulnya juga singkatan ya, strategi leadership, bagaimana juga kita pengembangan kepada ekonomi keumatan. Mudah-mudahan ini bentuk kepedulian Dr. Salim kepada pengembangan UMKM, dimana kita tahu setelah 2 tahun kita terkena wabah pandemi COVID-19 dan alhamdulillah di hari-hari ini kelihatannya semakin pulih dan ekonomi semakin pulih juga. Kami di BPJE, salah satu bidang di PKS, tentu saja punya kepedulian besar kepada UMKM. Ya, beberapa UMKM kami bina, mulai dari mereka membuat sebuah konsep usaha, produk dan jasanya. Kemudian kita juga bimbing mereka untuk memiliki namanya NIB, salah satu syarat untuk melakukan usaha. Kemudian kita mereka juga dibimbing, Pak Dokter, untuk bagaimana memasarkan produk dan jasanya. Dan expo yang kita hadiri pada hari ini, yang membuat kita bangga sekali.
Karena apa? Karena jumlah milenial kita dan generasi Z hampir 100 juta. Bayangkan 100 juta bukan angka yang kecil. Dan UMKM kita untuk Asia Tenggara dengan segala ya keprihatinan, kita itu di level yang terbawah sekali. Olehnya itu PKS di sini hadir untuk bersama-sama pasti dengan pemerintah dalam hal ini untuk meningkatkan, membangun UMKM dan ekonomi kreatif yang targetnya adalah agar UMKM kita ini sekurang-kurangnya di Asia Tenggara kita pada unggul nomor satu. Generasi Gen Z itu sendiri mampu untuk hadir bukan hanya di kancah nasional dan bukan hanya jago kandang, tapi kita akan go internasional dan insya Allah setelah 2024 dan PKS meraih kemenangan, kita akan buktikan itu semua. Semangat. Setuju. Mudah-mudahan semua itu Allah wujudkan. Baiklah, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Salim Ekonomi Expo 2022 saya nyatakan resmi dimulai. Boleh langsung dinikmati saja situasinya, nyampe langsung buat masyarakat. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih.